Oke, teman-teman, kita ada di supermarket daerah Cinangkawates. Yang pasti, ini semua seru untuk menghibur teman-teman semua. Oke, kita lanjut saja. Oke, ini teman-teman, mungkin kita habis dari supermarket, kita akan mencoba pergi ke luar membeli beberapa buah di kaki lima. Oke guys, sebenarnya lebih asik loh belanja di kaki lima. Ini masih di daerah Cinangkawates dan pesona malamnya luar biasa bagus. Dan kita menawar beberapa buah, alhamdulillah diberi. Itu mangga berapa? Oke guys, kita lanjut lagi ke toko makanan. Nah, ini toko makanan ini kalau kita beli di supermarket mungkin harganya bisa 2-3 kali lipat dari harga di supermarket dengan kualitas yang sama. Ya terpaksa akhirnya mending kita beli di luar saja, dan ini memperdayakan untuk pedagang-pedagang di sana. Oke, ini kita nawar apa ini namanya? Ada daun dewa baru lagi buat jadi Mariotto. Baru dengar. Iya, ya. Lama obatnya. Dulu ada apa? Mad, tawon madu, terus madu liar. Teman-teman, ini namanya tawon liar. Itu bukan tawon yang liar, tapi memang ini namanya saja. Itu biasa dipakai buat obat rematik. Kebetulan orang tua saya rematik sehingga saya biasa membeli jamu tersebut. Oke, ikuti saja. Itu yang permen yang itu ya? Pasti seru jalan-jalan di Cinangkawat. Ini nih, coba lihat yang itu. Teman-teman, inilah yang namanya tawon liar. Oke. Nah, beginilah suasana malam hari. Ini sudah menunjukkan 8:30. Yang ceri aja. Jeruk mana jeruk? Apa ke rasa-rasa sih? Ini lipstik yang biasa dipakai buat keperluan wanita, teman-teman. Lanjut lagi, kita mau membeli token atau token listrik dan pulsa buat YouTube. Jadi ini toko yang biasa saya berlangganan, dan kita juga akan menawar earphone ya, karena ini di kaki lima wajib menawar, kalau tidak kebablasan. Bagi ini berapa yang nebo gini nih? Mau tahu aja. Ini kan pengisian bensin. Iya. Pertamina. Oke guys, hari ini kita isi bensin dulu. Kita yang bensin. Iya. Oh, kita mau beli rokok. Ya, bensin dulu, kasihan pas. Oke, teman-teman sejenak kita ngisi bensin dulu karena di supermarket memang tidak ada bensin, terpaksa kita beli bensin di kaki lima. Oke, teman-teman sekalian memperdayakan masyarakat.
untuk tetap menjual bensin eceran. Oke, lanjut. Oke, setelah kita membeli bensin eceran, lalu kita juga membeli telur eceran. Ya, mudah-mudahan ini bukan telur palsu yang sering diceritakan hoak-hoak itu. Ini sepertinya telur asli keluar dari ayam yang berkukuruyuk. Jadi jangan khawatir teman-teman untuk tetap membeli di kaki lima, karena itu semua sepertinya hoak untuk telur-telur yang memang belum jelas kebenarannya. Oke teman-teman, kita terus lanjut dan ikuti terus sampai tuntas. Yang pasti seru guys, seru. Oke, lanjut. Oke, kita ini mau membeli buah mangga ya. Memang beberapa kali saya membeli buah mangga itu, mangga sekarang cukup manis, tapi di sini mangga masih harganya berkisar 18.000. Nah, ini singkong guys. Kita ini memang hobi singkong, penggemar singkong, tapi bukan anak singkong, anak beneran ya, orang gitu. Oke guys, kayaknya sementara setelah ini kita berhenti dulu, mau pulang ke rumah karena sudah jam setengah 10 malam. Oke, lanjut terus, nanti kita kembali lagi di channel saya, Suarman Arman.